Guys, Bang Sapi sekarang lagi ada di game Pet Simulator X lagi ya. Dan di sini Bang Sapi pengen cobain guys untuk nge-fuse pet legendary terbaru yaitu si North Pole Wolf ya. Tapi sebelum kita mulai jangan lupa untuk di like dan di subscribe dulu guys. Let's go, kita akan pergi langsung guys ke beach. Nah di sini guys Bang Sapi sudah sampai. Let's go, kita akan coba aja guys. Kita akan cari, nah ini dia guys. Kita akan mulai dari yang paling kecil dulu powernya. Kita coba kalau kita nge-fuse 3 ya guys, 3 North Pole Wolf kira-kira jadi apa guys. Let's go. Jadi apa guys? Oh, Golden Star Server guys. Lumayan. Dan ini powernya 6,41 billion ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi guys. Kalau mungkin berikutnya kita fuse 6 ya guys. Kalau 6 jadi apa guys? Let's go. Oh, jadi Rainbow Meebo in a Spaceship guys. Powernya 8,89 billion. Oke, lanjut lagi guys. Kalau sekarang Bang Sapi coba nge-fuse 9 kali ya guys. Kita akan coba kalau 9 jadi apa nih? Let's go. Oh, jadi golden guys. Golden North Pole Wolf. Wah, rugi banget guys. Kalau kita pakai mesin golden paling cuma butuh 5 atau 6 ya guys. Aduh. Oke, kalau gitu yang terakhir guys. Gimana kalau sekarang kita akan coba nge-fuse 12 North Pole Wolf ya guys, pet legendary terbaru. Oke, let's go guys. Kita langsung fuse aja. Ya ampun, 12 North Pole Wolf malah jadi cuma golden. Paling nggak kasih kita rainbow-nya gitu kan guys. Ya ampun, rugi banget. Kalau begitu kalian jangan coba ya guys sampai 12. Ya ampun. Oke deh guys, itu adalah percobaan Bang Sapi nge-fuse pet legendary terbaru si North Pole Wolf ya. Kalau begitu di video berikutnya mungkin Bang Sapi akan cobain nge-fuse pet lainnya. Kira-kira kalian mau pet apa guys? Komentar di bawah ya. Oke deh, terima kasih semuanya udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.